Weh, anjir, ih, mantul nggak tuh? Langsung memakai ya kan? Halo bosku, jadi tadi tuh pas saya login ya, itu ada event baru nih kayaknya. Ini mobil terbaru McLaren kayaknya ya. Dan di sini saya lihat tuh kita cuma disuruh top up 300 diamond doang tuh bisa dapetin mobil ini. Gak kayak yang di PUBG tuh ya, sampai habis puluhan juta cok baru bisa dapat satu mobil. Oke, jadi kita coba ya dapetin satu mobil ini. Aduh, ini kok murah banget cuy. Jadi tuh bisa dinikmatin sama semua player kan, gak cuma player yang sultan doang tuh. Jadi top banget deh. Ini kalian harus berterima kasih sama Free Fire nya cok. Gimana caranya? Di sini kan kita cuma disuruh top up katanya. Top up katanya belum selesai, jadi kita top up dulu bos. Oke, kita masuk dulu. Dan ID nya mana nih? Kita cari ID dulu. Oh itu dia. Pake HP satunya lagi untuk top up. Ya ampun Tuhan, ini apa? Saya dapat. Oh udah masuk ternyata dia muncul. Jadi langsung dikasih hadiahnya. Mana tadi tuh? Kita coba cekra on dia. Kan itu cok. Weh, ambil ini. Mantul nggak tuh? Langsung memakai ya kan. Weh, ini diamond kita berkurang nggak ya? Kita coba intip ya. Wih, ternyata nggak kemakan cok diamondnya. Jadi mau buat apa nih diamond ini? Kita coba cari ya, kita coba karena masih ada 700 diamond cuy. Tapi kita mau beli apa cok? 400, kita beli ini aja mungkin ya. Tapi karakternya cewek di sini, apa mungkin ya, ambil aja lah. Hadiah akan dikirimkan ke dalam vault collection senjata. Oke lah, dapat 2 item gratis. Apa tuh cok? Saya dikasih apa tadi? Oh, Fox Box. Terus apa lagi? Ini apa cuy? Lively Beast. Harga diskon. Ah, beli juga lah. Mumpung masih ada ini cuy ya. Mumpung masih ada diamond kita nih. Saya nggak ngerti cok. Ini maksudnya saya cuma beli aja sih. Aduh. Nih. Inkubator voucher. Nah, beli aja lah mumpung masih ada cuy. Gak mau pusing saya. Apalagi gak dikasih kasih ini senjata yang dua nih. Kita masih butuh berapa diamond lagi nih? Kita isi lagi lah. Kurang 80-an cuy. Tanggung ya. Jadi mending kita isi aja dulu sekalian cok. Tadi padahal perasaan cuma mau dapetin mobilnya doang deh. Kok malah jadi kayak gini, tapi nggak apa-apa lah. Oke cuy, jadi diamondnya sudah berganti menjadi 254 dan kita akhiri untuk event yang ini karena tinggal satu ya. Jadi kita langsung beli aja. Berarti yang terakhir kita dapat itu item yang dua itu. Saya nggak ngerti cuy, bagaimana caranya untuk ngambil itemnya ya. Jadi saya coba otak-atik lah. Baikkanlah, tadi yang punya aku tuh disuruh tukar-tukar. Ini kita spin-spin aja ya. Masih ada sih 55. Kita coba spin lah. Ini player pemula nih cok. Main-main kayak gini kan. Buka. Apalagi cok. Ngerti saya. Pokoknya kita spin aja lah. Kasihnya kayak gitu kan cok tuh. Selamat, Anda mendapatkan apa ini? Ini apaan cok? Bagus kah ini? Apaan ini cuy? Player baru di Free Fire kebingungan cok, ngegacha nggak tahu saya dapat apa itu. Yang penting kita kolek aja lah. Terus apa lagi? Oh ini tadi kita dapat kartu disuruh di sini ya ngegachanya. Apa lagi? Ah, nggak ada apa-apanya cok. Oh ini juga nih. Anjir, player baru masuk Free Fire kayak gini cok, kayak orang bodoh saya cuy. Nggak ngerti apa-apa. Masuk. Apa sih? Spin satu kali lagi. Masuk. Apa? Apaan cuy? Gak ada kejadian kah? Cuma gitu doang.
Ini apa maksudnya? Tuh, bingung saya, cok. Terus ini apa lagi? God Royal nih. Ini tadi satu kali spin. Downloadnya ini apa, cok? Lihat hadiah. Kita lihat hadiah dulu. Masih ada 15. Ini bisa 15, cuy. Kita cobain aja lah. 15. Tapi nggak ada yang muncul. Nah, itu apaan tuh? Claim di tas atau tukarkan dengan spin. Ya. Gimana, coba? Datar. Di tas ya. Yang ini claim di fold. Oke. Konfirmasi. Buka. Dapat gold. Panjo, konfirmasi kok serba nggak ke download bos, kok kayak gitu, maksudnya gimana? Maksud kalian tuh gimana? Aduh, udahlah, ini banyak banget cok, masih loading semua ini. Wih, kita bisa klaim ini bos. Oke, oke, top up 860, kita dapat ini. Tapi gunanya apa saya nggak tahu, cok. Oke cuy, jadi kita sudah menambah diamond lagi karena kita mau ngambil ini event yang 1000 diamond ini. Oke, kita udah dapat dan diamond kita bertambah jadi 312. Wih, mantap, lumayan juga ya. Aduh, jadi kita mau ke event apa nih? Event ini ya mungkin ya, satu kali spin. Coba apakah lagi selamat dapat apa nih cok, sepatunya. Aduh, oke lah, kita spin lagi, soalnya saya udah dapat bajunya sih. Jadi kita coba cari sepatunya lagi bos, tukar aja lah. Lihat hadiahnya. Kita coba spin lagi ya. Confirm. Selamat, dapat apanya, cok? Wih, di kepalanya, bos. Dapat kepalanya. Kita spin lagi. Selamat lagi, apanya ini? Celananya dong. Dapat ininya. Oh, kalau ini kayaknya nggak perlu lagi kita ini ya. Langsung cuy. Oke, memakai. Oke, bos. Oke cuy, jadi sepertinya semua download sudah selesai. Sepertinya kita sudah bisa lihat ya. Tadi yang kita dapatkan tuh apa aja? Mana tadi? Oh, ini. Widih. Ternyata hasil dari gacha-gacha kita tadi dapat ini, cuy. Wedeh. Babang. Dapat apa lagi tadi gitu tuh? Tadi loh, padahal saya dapat banyak loh, cu. Ini mobilnya, cuy. Widih, dipakai langsung kepake, cok. Oke. Ini kita coba dapetin ini ya. Apa sih ini? Evo token katanya dibeli. Oke, kita beli aja lah. Buka. Isinya apa sih? Oh, untuk evolusi-evolusi gitu kan. Gak usah deh. Bundle shoot. Ini ada bundle shoot, cuy. Saya coba ya. Untung-untungan sih, tapi ya barangkali aja kita bisa dapat ya kan. Ada yang bagus yang mana ya? Kita cari yang tinggi lah. Mungkin ini ya. Beli. Kak, memakai, enggaklah, gak usah lah. Kamu ingin mencari lootku sambil, ah iyalah, memakai. Gak bisa lagi kah? Gak bisa lagi cuy. Udah gak ada lagi kah yang bisa kita coba-coba? Coba inilah, 30 aja. Celananya lumayan sih. Oke, kita
kita langsung coba dulu ya. Kita coba mobilnya, cok. Oke cuy, jadi kita sudah berada di training ground karena tadi saya coba di mode ranked atau klasik tadi tuh. Ternyata nggak ada cuy. Kata teman saya tuh nyobanya di sini di training baru dapat katanya. Aduh, ini harus nyari lagi nih. Mana lokasinya? Mobil di mana nih bos? Wih, tar. Ini mungkin cuy. Ini mungkin ya. Kita coba. Wede. Ini cok. Wih, kalian dengar suaranya bos. Widi. Beloknya kok nggak bisa tajam. Ini bisa kita review dari sini cuy. Keren kan? Woi, salah pencet. Sorry. Wede. Berubah cok. Keren banget cuy. Gila ya. Ih, sayang banget, susah banget dicari skin mobil yang ini cuy. Kalau di tadi yang pas ranked klasik atau ranked tadi tuh, itu susah banget cok untuk nyarinya. Ini widih di. Masuk keluar, kita bisa lihat sambil waduh. Keren sih. Wah. Kita coba lagi. Oke. Keren ya. Jadi kalian bisa mendapatkan skin ini tuh cuma dengan 300 diamond doang. Bukan dibeli ya, cuma top up 300 diamond dapat nih. Mantap, cok. Coba keliling. Aduh, pengemudi yang belum punya SIM kayak gini coy. Aduh, rem dulu lah baru belok. Ini nggak ada SIMnya, pantas nih nggak tahu naik mobil dia. Aduh, kita coba keliling pit control dulu ya. Anjir, susah banget dibelokin. Aduh, susah banget cok beloknya. Keren cok, kalian coba lihat tuh efek nosnya di belakang. Wih, neng tabrak ini ternyata bisa kuat banget cok. Siapa yang simpan mobil di situ cok, menghalangi jalan aja. Minggir pip. Yuh.